Inilah Candi Tebing Gunung Kawi, salah satu peninggalan bersejarah monumental di lembah sungai atau Tukat Pakrisan di kawasan Tampak Siring Gianyar. Tukat Pakrisan sendiri sejak lama telah dikenal menyimpan banyak rekam jejak sejarah masa lampau. Lokasi Candi Tebing Gunung Kawi sangat unik. Untuk menuju objek utamanya, puluhan anak tangga sudah menanti kita. Anak-anak tangga ini membelah tebing seolah mengantarkan kita menuju pintu masuk peradaban Bali di masa lampau. Kompleks Candi Tebing ini diperkirakan telah dibangun sejak awal abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana atau Warmadewa. Dari sejumlah prasasti, para arkeolog menyimpulkan pembangunan candi ini diduga dimulai pada masa pemerintahan Raja Marakata dan dilanjutkan pada pemerintahan Raja Anak Wungsu. Prasasti yang memang tertulis pada bangunan itu sendiri dan juga prasasti di luar bangunan sendiri. Kalau yang tertulis pada bangunannya itu adalah pada Candi Kelompok 5 yang di sebelah timur, itu prasasti menggunakan aksara Kadiri kuadrat, bentuknya persegi-persegi, itu lazim berkembang pada zaman Kadiri. Salah satu aksara atau prasasti pendek itu berbunyi Aji Lumahing Jalu, yang artinya raja yang didewatakan atau disemayamkan di Jalu. Itu nanti penafsiran Jalu itu ada lagi. Kemudian ada prasasti kedua yang sekarang sudah kondisinya agak kabur, yang berbunyi Ruwa Anak Ira, yang artinya dua orang anak beliau. Dan ada lagi prasasti di komplek Candi ke-10 yang agak di ilir itu, yang berbunyi Kriam, itu menandakan atau sebagai penciri pembesar atau Mahapati. Dan prasasti tembaga yang tersimpan di Tengkulak yang dikeluarkan oleh Raja Marakata Pangkaja menyebutkan Katiagan Amarawati Ipakrisan. Dan pernyataan ini diperkuat lagi dalam prasasti batuan yang berangka tahun 944 Saka yang juga dikeluarkan oleh Raja Marakata menyebutkan dengan Katiagan Ipakrisan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kedua perkataan itu adalah Candi Gunung Kawi itu sendiri. Tampaknya Candi Gunung Kawi sudah dibuat pada masa Raja Marakata dan dilanjutkan kembali oleh adiknya Raja Anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing kelompok 4 yang berada di sisi tebing sebelah barat Tukat Pakrisan, dan kelompok 5 yang berada di sisi tebing sebelah timur sungai. Kesemua candi didedikasikan bagi Raja Udayana dan keluarganya. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah, Raja Udayana. Hal ini mengacu pada temuan-temuan seperti adanya tulisan Haji Lumah Ing Jalu pada salah satu candi dan ditemukannya kotak peripik. Kalau kita kembali kepada sumber-sumber tadi adalah Lumah Ing Jalu, itu artinya lah, dari kata lah artinya terlentang, jadinya beliau itu diistirahatkan atau dimuliakan, jadinya semacam pedharmaan pemuliaan Raja
pendahulu Raja Marakata itu sendiri, yang dimaksud adalah Raja Udayana. Karena di sana tidak ada ditemukan bukti-bukti sebagai rangka, justru yang ditemukan adalah semacam kotak pripih yang berisi logam mulia semacam pancadatu sekarang. Ya, di sana sehingga satu sisi juga berfungsi sebagai pemuliaan atau pemujaan raja atau tokoh yang diperdewa, karena dia raja sendiri sudah disucikan, jadinya sudah menyatu dengan dewa, dan juga tempat-tempat lainnya itu adalah sebagai tempat pertapaan. Bagian yang tak kalah penting dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi adalah kompleks wihara yang terdiri dari ceruk-ceruk. Ceruk atau goa ini diduga sebagai tempat tinggal atau peristirahatan dan tempat bermeditasi bagi para pendeta saat itu. Candi Tebing Gunung Kawi cukup menarik menjadi kajian sejarah karena konsep pembangunan candi mencerminkan teknologi serta peradaban tinggi di masa lampau. Kompleks candi dan wihara dibangun di sisi tebing pada dinding bukit di tempat terpencil di sepanjang aliran Sungai Pakerisan. Dipilihnya daerah aliran sungai atau Das Pakerisan sebagai lokasi pembangunan Candi Tebing menurut para arkeolog diantaranya mengacu pada konsep tirta yang menjadi kepercayaan masyarakat saat itu. Masyarakat meyakini air memiliki fungsi menyucikan atau membersihkan sekaligus sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Selain itu, pelestarian lingkungan menjadi salah satu dampak baik dari pembangunan candi di kawasan tersebut. Kenapa harus didirikan dekat dengan sungai? Kita lihat dari dua sisi. Dari satu sisi dari segi religi, yaitu berdasarkan suatu konsep tirta. Well, kalau mendirikan suatu bangunan suci itu harus dekat dengan air. Karena air mempunyai suatu potensi menyucikan, membersihkan. Samping itu juga sebagai simbol kesuburan, kemakmuran. Kalau pelestarian fisik itu dapat kita lihat dari segi pahatan daripada candi-candi tebing yang ada di sepanjang Das Sungai Pakerisan, baik itu candi tebing maupun ceruk-ceruk pertapaan. Nah, dalam hal ini, masyarakat Bali Kuna sudah mempunyai pemikiran ke depan bahwa itu pemahatan tebing-tebing itu tidak merusak alam. Nah, itu adalah suatu pelestarian, sehingga tidak terjadinya eksploitasi yang berlebihan. Nah, itu sudah diantisipasi oleh masyarakat Bali Kuna. Candi Tebing Gunung Kawi hanyalah satu dari sekian banyak tinggalan-tinggalan bersejarah yang ditemukan di sepanjang aliran sungai atau Tukat Pakerisan. Keberadaannya bisa saja menjadi inspirasi bagi kita untuk mengelola lingkungan atau alam secara lebih arif. Nilai-nilai luhur yang ditinggalkan seperti menjaga kesucian kawasan dan air menjadi hadiah tak ternilai bagi kita saat ini. Mampukah kita meninggalkan jejak serupa bagi generasi mendatang?